ما شاء الله حبيب أحمد، ما شاء الله كيف الحال؟ Hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya serta taufik dan hidayahnya siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, Raudhah min Riyadil Jannah, dalam rangka menghadiri satu acara yang insyaAllah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu acara yang dapat menyenangkan hati junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak menyenangkan hati junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedang acara ini kita adakan dalam rangka membela serta mempertahankan akidah yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula semoga dosa-dosa kita dan dosa-dosa orang tua kita insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak seorang pun yang keluar dari acara ini terkecuali semua dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula yang sakit dari kita, semoga diberikan kesembuhan, terutama orang-orang tua kita, guru-guru kita, semoga mereka diberikan sihat wal afiat sehingga dapat terus membimbing kita. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, sore hari ini kita berkumpul dalam rangka pemantapan akidah dan sekaligus dalam rangka sosialisasi FAS. Apa itu FAS? Apa itu Front Anti Aliran Sesat itu apa? Mengapa FAS diberdirikan? Apakah sudah waktunya FAS ini diberdirikan? Untuk itu saya akan bawakan latar belakang dari didirikannya organisasi yang namanya FAS. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Indonesia ini adalah bumi Ahlussunnah wal Jamaah. Meskipun muslimin Indonesia terpecah dalam berbagai organisasi, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada Rabithah Alawiyah, dan ada Front Pembela Islam. Namun mereka ini semuanya adalah keluarga besar Ahlussunnah wal Jamaah, di mana Ahlussunnah wal Jamaah berpegangan dengan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika ditanyakan kepada beliau mengenai al-firqah an-najiyah. Maka beliau menjawab, hiya ma'ana alaihi wa ashabi. Kelompok yang selamat dan akan masuk surga itu adalah kelompok yang berpegangan dengan apa-apa yang aku kerjakan bersama sahabat-sahabatku. Namun bagi kita keluarga besar Nahdlatul Ulama dan Habaib masih ada tambahan, yaitu berpegangan dengan akidah Asy'ariyah dan akidah Maturidiyah. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini di Indonesia sedang terjadi pemurtadan besar-besaran, baik pemurtadan dari agama Islam ke agama lain
maupun pemurtadan dari agama Islam ke aliran-aliran sesat. Aliran-aliran sesat ini masuk dari berbagai negara dengan tujuan akan merubah iman muslimin Indonesia. Karena apabila iman muslimin sudah berubah, maka otomatis persatuan dan kesatuan mereka juga akan berubah, sehingga akibatnya akan mengganggu stabilitas keamanan yang telah diciptakan oleh pemerintah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui, saat ini di Indonesia sedang dikembangkan berbagai aliran-aliran sesat. Aliran-aliran sesat ini masuk ke Indonesia dari berbagai negara. Dari Amerika masuk jin. Kalau menurut mereka, mereka adalah jaringan Islam liberal, kalau menurut mereka. Tapi kalau menurut kami, fas, mereka adalah jaringan iblis laknatullah alaihim. Tokoh-tokoh kita dicuci otaknya sehingga mempunyai faham yang berbeda dengan apa yang selama ini difahami oleh para salaf kita. Ajarannya jelas-jelas sesat karena bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Karenanya mereka kita tolak. Kemudian dari India masuk Ahmadiyah. Ajarannya juga sesat dan menyesatkan, di mana mereka berkeyakinan bahwa setelah Rasulullah SAW masih ada ulama Ahmad yang mereka yakini sebagai Rasul. Keyakinan yang demikian ini berarti menolak kalamullah, sebab Allah telah berfirman yang tertera di dalam Al-Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka na Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Dalam ayat ini Allah menekankan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir. Dengan demikian, ajaran Ahmadiyah bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim. Jelasnya mereka menolak kalamullah, sedang orang yang menolak kalamullah tidak diragukan lagi kekufurannya. Itulah sebabnya mereka juga kita tolak. Kemudian dari Timur Tengah masuk sekelompok manusia yang karena keterbatasan ilmunya, mereka itu suka mengkafirkan mayoritas muslimin Indonesia. Mereka itu sedikit-sedikit syirik bid'ah, sampai-sampai memperingati hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan bid'ah. Tidakkah mereka itu tahu bahwa orang yang pertama kali memperingati hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sahibur risalah wan nubuwah itu sendiri? Di mana ketika ditanyakan kepada beliau mengenai sebab beliau berpuasa pada hari Senin, maka beliau menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Aku berpuasa pada hari Senin itu dikarenakan pada hari Seninlah aku dilahirkan. Dengan demikian, berarti yang kita lakukan dan dilakukan oleh muslimin dimanapun mereka berada, yaitu bergembira menyambut hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah merupakan perbuatan sunnah, bukan bid'ah. Bahkan di samping melaksanakan sunnah Nabi, apa yang kita lakukan itu adalah merupakan pelaksanaan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kun bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya,
hendaklah mereka itu bergembira. Masyarakat hadirin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwa junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innama ana rahmatan muhda." Sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah kepada umatku. Hal ini dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad terkecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Dengan demikian, yang dikerjakan oleh muslimin dimanapun mereka berada, yaitu bergembira menyambut hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping merupakan perbuatan sunnah, juga merupakan pelaksanaan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sedikit-sedikit memang syirik bid'ah, syirik bid'ah. Silakan, kalau mereka tidak mau, misalnya tidak mau tahlil, silakan, tahlil tidak wajib, silakan, silakan. Tidak mau apa lagi, silakan. Tapi kalau mereka sudah mulai berani menyerang orang-orang yang melakukan tahlil dan maulid, maka kita tidak akan tinggal diam, kita hadapi bersama-sama. Kemudian yang keempat dari Iran, yaitu aliran Syiah. Lengkapnya Syiah Imamiyah Isna Asyariyah atau Syiah Ja'fariyah atau Syiah Khomeiniyah, yang menggunakan nama samaran Mazhab Ahlul Bait. Kita ini kalau menyebut Syiah harusnya jelas, sebab saat ini di dunia ini ada beberapa, ada tiga kelompok Syiah. Yang pertama adalah Zaidiyah, kemudian Ismailiyah, yang ketiga adalah Imamiyah Itsna Asyariyah. Zaidiyah berada di Yaman. Kalau dulunya Syiah Zaidiyah ini adalah Syiah yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah, perbedaannya hanya masalah afdhaliyah. Namun sekarang Syiah Zaidiyah ini sudah terpecah. Ada Batariyah, ada Sulaimaniyah, ada Jarudiyah. Yang Jarudiyah ini sudah menganggap adanya nas pengangkatan Imam Ali sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Syiah Ismailiyah. Di India, Pakistan sana namanya Buhro. Di Timur Tengah ada Nusairiyah, ada Durus. Dulu di Mesir, Fatimiyun itu adalah pecahan dari Syiah Ismailiyah. Begitu juga dulu Gromitoh yang sampai pernah mencuri Hajar Aswad. Yang ketiga adalah Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah yang berpusat di Iran dan sedang dikembangkan di Indonesia. Syiah inilah yang paling berbahaya. Namun sebelumnya saya akan sebutkan dari berapa aliran sesat yang masuk ke Indonesia ini, yang paling berbahaya bagi agama, bangsa, dan negara adalah aliran Syiah. Mengapa Syiah paling berbahaya? Lebih berbahaya daripada Jil, dari Ahmadiyah, dari Timur Tengah. Karena aliran ini di samping ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, aliran ini didukung satu negara yang sangat kaya. Siang malam tokoh-tokoh mereka bekerja, bermiliar-miliar dolar mereka hamburkan dalam pemberitaan ini. Tokoh-tokoh kita baik dari Nahdlatul Ulama,
dari Muhammadiyah, dari cendekiawan mereka dekati. Ada yang didatangi dan ada yang diundang ke Iran. Kemudian mereka ditamasyakan, ditunjukkan keberhasilan revolusi Syiah. Menurut mereka itu adalah satu keberhasilan. Bagi kami Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah satu kemunduran yang luar biasa. Tokoh-tokoh kita ini, ma'asyar hadirin, tidak diberitahu berapa banyak ulama Ahlus Sunnah di Iran yang dibantai oleh Rasul Muhammad ini. Dan berapa banyak ulama-ulama Ahlus Sunnah di Iran yang sampai sekarang mendekam di penjara-penjara di Iran. Berapa banyak madrasah dan masjid milik Ahlus Sunnah yang diratakan. Bahkan di beberapa kota di Iran itu Ahlus Sunnah wal Jamaah dilarang membangun masjid. Mereka ini sangat tertekan, mazlumin. Padahal jumlah mereka, jumlah Ahlus Sunnah itu di Iran itu sepertiga penduduk Iran, kurang lebih 20 juta. Namun mereka mazlumin, tidak boleh mengadakan kegiatan ini, tidak boleh mengadakan kegiatan itu. Itulah yang terjadi terhadap Ahlus Sunnah yang berada di Iran. Namun anehnya, pemerintah Iran dan ulama-ulama Syiah di Iran ini, kalau perbuatan mereka, sikap mereka terhadap Ahlus Sunnah di Iran begitu kejamnya, tahu-tahu mereka datang ke Indonesia, datang ke bumi Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengajak ukhuwah Islamiyah. Aneh. Yang di Iran Ahlus Sunnah ditekan, dizalimi, tidak boleh melaksanakan ini, tidak boleh berbuat itu, datang ke bumi Ahlus Sunnah mengajak ukhuwah Islamiyah. Aneh. Kalau mereka itu tulus ingin mengajak Ahlus Sunnah, ingin berukhuwah Islamiyah dengan Ahlus Sunnah, mengapa mereka tidak berukhuwah Islamiyah dengan Ahlus Sunnah yang ada di Iran? Kok yang di Iran dizalimi, ditekan, tidak boleh melakukan kegiatan ini, tidak boleh melakukan kegiatan itu, datang ke bumi Ahlus Sunnah mengajak ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu bagus apabila dilakukan sesama ahli sunnahnya. NU Muhammadiyah berukhuwah Islamiyah bisa. Kenapa kok bisa? Karena perbedaannya hanya di dalam furu. Tapi kalau ahli sunnah dengan Syiah ini perbedaannya disampai di dalam furu, di dalam usul. Sehingga tidak mungkin air akan dicampur dengan minyak. Tapi alhamdulillah, kita dapatkan di Indonesia ulama-ulama yang terpanggil untuk menyelamatkan umat dari faham-faham yang menyesatkan ini. Ribu-ribu atau ratusan ribu, bahkan jutaan kitab dicetak dalam rangka membentengi umat dari faham yang menyesatkan. Yang menjadi kendala bagi ulama-ulama kita yang hendak menyelamatkan umat ini adalah tokoh-tokoh kita yang sudah dikirim ke Iran. Tidak semuanya, banyak yang tidak. Namun kebanyakan pimpinan dari NU, dari Muhammadiyah inilah yang membuat kendala, menjadi kendala bagi ulama-ulama di Indonesia. Di saat Majelis Ulama Jawa Timur menyampaikan bahwa Syiah adalah aliran sesat, tiba-tiba dari Jakarta sana tokoh-tokoh kita tidak asing lagi kepada mereka, pimpinan di PBNU, kalau perlu saya sebutkan Said Akil, dari Muhammadiyah Din Samsudin, dari cendekiawannya Asumardi,
dari habaibnya Umar Syihab. Apakah mereka itu Syiah? Beragidah ke Syiah? Tidak. Mereka itu ahli sunnah, ibadahnya secara ahli sunnah. Tapi karena sudah diberangus kita masyarakat ke Iran, maka mereka mati-matian membela Syiah. Ada yang bertanya, ya Habib, apakah tidak bisa diadakan takrib pendekatan antara ahli sunnah dengan Syiah? Perlu diketahui bahwa takrib antara ahli sunnah dengan Syiah itu adalah proyeknya Syiah di daerah di mana mereka minoritas. Indonesia mereka minoritas, ngajak takrib. Di Mesir dulu mereka minoritas, ngajak takrib. Sehingga berdiri waktu itu dari takrib. Namun di Iran yang mereka mayoritas, mereka tidak mengadakan ini takrib, ini tidak mau. Perlu difahami bahwa takrib antara ahli sunnah dengan Syiah ini sesuatu yang muhal, yang muhal, yang tidak mungkin terlaksana. Mengapa demikian? Karena perbedaan kita ini di dalam usul. Kita dengan mereka berbeda di dalam rukun Islamnya. Rukun iman Syiah berbeda dengan rukun iman ahli sunnah. Kalau kita mempunyai rukun iman 6, antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah taala, mereka mempunyai rukun iman 5. At-tauhid, an-nubuwah, al-imamah, al-adl, al-ma'ad. Konsekuensi dari perbedaan rukun iman itu, maka mereka mengkafirkan kita, dan sebaliknya kita juga mengkafirkan mereka. Kita dengan Kristen berbeda rukun iman, mereka menganggap kita kafir, dan sebaliknya kita menganggap mereka juga kafir. Jadi saya sebutkan, di saat ulama kita mengatakan bahwa Syiah itu sesat, maka tokoh-tokoh kita tadi mengatakan bahwa Syiah tidak sesat. Umar Syihab dengan lantangnya mengatasnamakan MUI pusat mengatakan bahwa Syiah itu ajarannya tidak sesat. Padahal untuk mengetahui satu aliran itu sesat atau tidak sesat itu mudah. Untuk mengetahui satu aliran itu kafir apa masih Islam itu mudah. Kita mempunyai laboratorium, kita mempunyai Al-Quran dan Hadis. Kita masukkan ajaran Syiah ke dalam Al-Quran dan Hadis. Bertentangan apa tidak? Kalau tidak bertentangan, Islam. Kalau bertentangan, keluar dari Islam. Mudah. Memang seseorang apabila dia akan mengatakan Syiah itu Islam atau Syiah itu kafir, harus mempunyai alasan. Sebab satu aliran akan dikatakan Islam apabila ajarannya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Namun satu aliran akan dikatakan keluar dari Islam apabila ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Sekarang kita lihat ajaran Syiah bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis apa tidak? Ternyata setelah kita kaji, kita pelajari dari buku-buku rujukan mereka bahwa banyak ajaran Syiah yang bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Sebagai contoh, sikap mereka terhadap para sahabat. Mereka berkeyakinan bahwa para sahabat itu setelah Rasulullah SAW wafat, mereka semuanya menjadi murtad. Dan tinggal beberapa orang yang bisa hitung di 6 jari. Al-Kahfi, Al-Bulaini di dalam kitabnya Al-Kahfi mengatakan karena nas ahlul riddah pada wafatin Nabi illa salasa. Al-Mirzad ibn al-Aswad wa Abu Dhar al-Ghifari wa Salman al-Farisi. Di dalam kitab yang lain mengatakan tinggal 4 ditambah dengan Muammar bin Yasir. Itulah keyakinan mereka. Padahal
Allah di dalam Al-Quran menurunkan beberapa ayat yang isinya Allah memuji para sahabat. Allah mencintai mereka. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dan Allah menjanjikan Al-Husna surga bagi mereka. Dengan demikian, berarti ajaran Syiah bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Jelasnya mereka menolak kalamullah, sedang orang yang menolak kalamullah tidak diragukan lagi kekufurannya. Contoh lain yang bertentangan dengan Al-Quran, mereka mengatakan bahwa Siti Aisyah itu telah melakukan perbuatan serong, kurang ajar. Begitu kau mengaku mukmin, menghina umul mukminin. Padahal Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nur, Allah menurunkan beberapa ayat yang isinya Allah memuji Siti Aisyah, serta Allah menolak tuduhan-tuduhan orang munafikin saat itu yang menuduh Siti Aisyah telah berbuat serong. Dengan demikian, berarti ajaran Syiah bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Jelasnya mereka menolak kalamullah, sedang orang yang menolak kalamullah tidak diragukan lagi kekufurannya. Contoh lain, keyakinan mereka mengenai Al-Quranul Karim. Mereka berkeyakinan bahwa Al-Quran yang ada sekarang ini dan dibaca oleh umat Islam sedunia, menurut mereka sudah muharraf, sudah tidak orisinil lagi, sudah dirubah oleh para sahabat, dirubah oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, sehingga isinya banyak yang dikurangi dan ada ayat-ayat yang ditambahkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menurunkan satu ayat yang berbunyi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaganya. Dengan demikian, berarti ajaran Syiah bertentangan dengan Al-Qur'an. Mereka jelasnya menolak kalamullah, sedang orang yang menolak kalamullah tidak diragukan lagi kekufurannya. Itu tadi beberapa contoh mengenai perbedaan mereka, mengenai perbedaan ajaran Syiah dengan apa yang tertera di dalam Al-Quran Karim. Contoh lain, mereka orang Syiah ini mendudukkan imamnya di atas para rasul dan malaikat Al-Mughrabin. Khomeini, imamnya orang Syiah, jangan sampai salah kita mengatakan imam Khomeini, tapi Khomeini imamnya orang Syiah. Di dalam kitabnya dia mengatakan wa min dururiyati madhabina anna li a'immatina maqaman la maqaman la yablughu malakun mukarrab wa la nabiyyun mursal. Saya ulangi, wa min dururiyati madhabina anna li a'immatina maqaman la yablughu malakun mukarrab wa la nabiyyun mursal. Keyakinan yang demikian ini, yang artinya tadi menurut keharusan dari mazhab kami bahwa imam-imam kami mempunyai kedudukan yang bisa tidak bisa dicapai oleh para rasul dan malaikat termuka Nabi. Keyakinan yang demikian ini dalam al-Islam, Islam, kalau ada orang berkeyakinan bahwa ada seseorang lebih afdol daripada rasul, maka dia kafir. Ini di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang membuat mereka tadi keluar adalah perbedaan kita. Banyak orang yang tidak menguasai bahwa perbedaan antara Ahlussunnah dengan Syiah itu, kita kalau itu Syiah harus jelas. Dengan Syiah imamiyah itu disamping di dalam furu', di dalam usul. Nah, sekarang saya
Ada satu lagi, tadi saya di dulu tadi ada yang bertanya kepada saya, Habib, bagaimana ini di Madura ini banyak Habib yang masuk Syiah, bagaimana pendapat Habib? Saya jawab, tidak ada Habib yang masuk Syiah. Tidak ada Habib yang masuk Syiah. Mengapa demikian? Al-Imam Al-Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran di dalam kitabnya Al-Barqah Al-Masyikah, beliau menceritakan sebab hijrahnya Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Isa, datuk daripada Habaib, hijrah dari Irak ke Hadramaut, tepatnya dari kota Basrah ke Hadramaut, dari daerah yang subur pindah ke daerah yang gersang. Mengapa demikian? Adalah dalam rangka menyelamatkan anak keturunannya dari faham-faham yang menyesatkan. Sebab saat itu di Irak timbul fitnah, dan fitnah yang terbesar saat itu adalah timbulnya aliran Syiah yang memusuhi golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Syiah saat itu adalah golongan itu. Jadi Al-Habib Ahmad bin Isa dalam rangka menyelamatkan anak keturunannya dari faham Syiah yang menyesatkan itu, beliau pindah dari Irak ke Hadramaut. Bahkan Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran itu ketika menyebut Syiah di dalam kitabnya Al-Barqah Al-Masyikah, ada beberapa kata yang beliau sebutkan, min arjasi Syiah wa min najasati aqaid Syiah. Ini bisa kita baca di dalam kitabnya beliau Al-Barqah Al-Masyikah. Oleh karena demikian, Habib Ahmad ini pindah dalam rangka menyelamatkan anak keturunannya dari faham-faham yang menyesatkan. Maka Habib Ali Sahib bin Maulid, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, mengatakan, Syuf Alawi idha ma salak maslakal alawiyin mahu alawi. Kalau ada alawi, ada Habib yang tidak jalan di jalannya leluhurnya, maka dia Habib bukan Habib. Jelasnya, kalau ada Habib tidak berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dia bukan Habib. Lebih jelasnya lagi, kalau ada Habib berakidahkan Syiah, maka dia bukan Habib. Mengapa demikian? Karena konsekuensi seorang Habib yang masuk Syiah itu berarti dia telah melepaskan kehabaibannya, dia sendiri yang melepaskan dengan keyakinan mereka yang menganggap Ahlus Sunnah fi dhalal. Pernikahan yang dilakukan secara Ahlus Sunnah itu menurut Syiah tidak sah, sedangkan Habib yang aku Habib tadi itu dia lahir dari pernikahan yang menurut dia tidak sah. Berarti dia apa? Main kesimpulan lagi, innahu waladullah innahu amalun ghairu falah. Jadi kalau usir Syiah dari Madura itu, jangan hanya yang orang-orang Madura saja yang masuk Syiah yang diusir. Kalau ada Habib yang mantan Habib, itu tadi saya namakan orang-orang yang itu saya namakan mantan Habib. Jadi tidak ada Habib yang masuk Syiah, yang masuk Syiah adalah mantan-mantan Habib. Dia sendiri yang mengeluarkan dari kehabaibannya. Nikmat fadl ikhtisas yang Allah berikan kepada seorang keturunan Rasulullah SAW, dia tolak. Orang lain mau beli, mau cari, tidak bisa. Tapi dia menolak nikmat yang tidak ternilai tersebut. Dengan masuk, dengan berakidahkan Syiah, di mana mereka menganggap Ahlus Sunnah fi dhalal, pernikahannya Ahlus Sunnah tidak sah menurut mereka. Saya ketika ribut-ribut Syiah diusir dari Madura, saya justru teringat di zamannya Imam Ali bin Abi Thalib. Saat itu waktu Ibn Sabak membawa ajarannya, sudah diperingatkan masih tetap dia bersama orang-orangnya, maka Ibn Sabak ini diusir oleh Syedna Ali.
ke Madain, ke Persi. Dan orang-orangnya yang tetap berakidah kentang itu menganggap Sayyidina Ali sebagai Tuhan, dibakar oleh Sayyidina Ali. Dengan demikian berarti apa? Apa yang dilakukan oleh masyayikh di Madura, mengusir orang-orang Syiah dari Madura, adalah merupakan pelaksanaan dari apa yang dikerjakan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Saya rasa saya juga datang ke sini ini sebetulnya untuk mendengarkan mauidhah dari Habibah Rizik bin Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أحبائي الكرام, أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جناته جنة النعيم بحق سيد المرسلين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. فضيلة الحبائب الشرفاء والعلماء الفضلاء وجميع الحاضرين الأحباء الأعزاء رحمكم الله. Satu kehormatan bagi saya pada kesempatan sore hari ini bisa bersilaturahim dengan segenap para habaib, para masyayikh, para alim ulama yang ada di Jawa Timur, dan teristimewanya dengan Sahibul Ma'had itu akhina al-fadil al-ustaz al-mubarak al-muhtaram al-muqarram Kiai Haji Abdullah Khan hafizahullah ta'ala wara'ah. Dan satu keberuntungan juga bagi saya, juga bagi segenap jamaah, pada hari ini juga kita kehadiran orang tua kita, guru kita, Sayyidul Walid Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Kaf hafizahullah ta'ala wa arda. Dan mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan tadi itu menjadi satu motivasi bagi kita semua untuk merapatkan barisan, menyatukan segala kekuatan dalam rangka lihimayati aqidah ahli sunnah wal jamaah, untuk kita secara bersama-sama menjaga, melindungi, memelihara aqidah ahli sunnah wal jamaah. Kita tahu kalau disebut ahli sunnah wal jamaah, al-mashhur wal-mu'taraf indal ulama salafan wa khalafan, yang dimaksud ahlus sunnah itu secara umum adalah mereka yang berakidah an-ash'ariyah atau maturidiyah, di mana para ulama dari kalangan madhab al-imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu itu banyak mengikuti akidah al-maturidiyah, karena memang yang menyusun dengan sistematis segala dalil, hujah, argumentasi dalam pemahaman akidah Imam Abu Hanifah yaitu Abu Mansur Al-Maturidi. Sehingga ulama-ulama ahnaf itu banyak lebih cenderung untuk mengikuti daripada akidah Maturidiyah. Sementara dari kalangan madhab Imam Malik dan kalangan madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhumah,
Nah, keduanya ini pemikirannya dirangkumkan, diberikan hujah, dibuat secara sistematis oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Makanya dikenal dengan nama akidah Ash'ariyah. Karena ada orang bertanya, kok akidah Ash'ariyah bukan akidah Syafi'iyah? Karena Imam Syafi'i lebih dulu daripada Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Nah, jadi sebetulnya yang dirangkumkan disusun oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari adalah akidah Imam Syafi'i. Adalah akidah Imam Malik. Makanya kalangan ulama Malik mengklaim Abul Hasan Al-Ash'ari itu adalah bermazhab Malik. Tapi pendapat yang muktabar, data yang kuat, Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari bermazhab Syafi'i. Terlepas dari itu semua, kalangan ulama-ulama Malikiyah dan Syafi'iyah itu hampir semua sepakat mengikuti daripada akidah Ash'ariyah. Nah, sementara mazhab Hanabilah dari masyaikh, yaitu ulama-ulama besarnya, sebetulnya ikut sama dengan akidah Imam Malik dan Imam Syafi'i. Namun belakangan dengan munculnya Ibn Taymiyah dan para pengikutnya, mulai terjadi pergeseran sehingga mereka tidak lagi mengikuti secara murni akidah Maturidiyah maupun Ash'ariyah. Nah, akhirnya mereka ini lebih suka menyebut dirinya sebagai akidah Salafiyah atau Wahhabiyah. Nah, mereka sendiri tidak mau sebut diri mereka Wahhabiyah. Nah, baiklah, saya hanya ingin mengingatkan, kalau kita ingin menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentu sebagaimana tadi dikatakan oleh Al-Habib Ahmad bin Sen Al-Kaf Hafidhullah Ta'ala Wara'a, kita mesti mengenal siapa musuh kita, siapa lawan kita, siapa yang akan menghancurkan kita. Saya pikir apa yang beliau sampaikan tadi sudah sangat luas, sudah menyeluruh. Hanya saya di sini hanya ingin menggaris bawahi ke dalam internal kita bahwa salah satu cara yang tidak bisa dipungkiri juga sangat efektif untuk melindungi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa kita sebagai pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah harus paham betul kita punya akidah. Karena itu bagi kalangan aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan sekali-kali mempelajari akidah lain, jangan sekali-kali mempelajari mazhab lain sebelum mazhab yang dia miliki sendiri dia paham sudah. Jadi kalau kita akidah Ash'ariyah, udah enggak usah pelajari akidah lain. Matengin lagi dulu di akidah Ash'ariyah. Apalagi Imam Habib Abdullah bin Alwi Haddad dan salah satu amanatnya mengatakan, "Kun Ash'ariyan fi i'tiqadik fa innahu al-manharu safi 'an-ziyadi wal-kufri." Di mana Imam Habib Abdullah bin Alwi Haddad radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Kun Ash'ariyan fi i'tiqadik." Jadilah engkau seorang Ash'ari di dalam keyakinan akidah.